aku yang makan, tengkau yang tercekik. Takort betiul, gicu. Hey guys, assalamualaikum, sudah di sini. Keseterima satu kali, Syedot. Hari ni aku tak sangka Samyang ada lagi menu baru dia, iaitu tomato paste. Dia macam ala-ala bolognese rasa aku tau, sebab coloring dia. Kalau korang nampak kat sini, cuba zoom sikit, dia punya coloring dia macam bolognese, dia pakai tomato. Untuk yang ni macam biasa, dia punya pedas dia, yang ni dia punya perincah tomato paste. Dan untuk packaging dia macam ini. Jadinya mula kita tuang dulu dia punya paste-paste dia. Ni gelap lah coloring dia. Dan dia macam lagi thick berbanding yang pedas punya. Di depan ni juga aku memasak 4 paket. Weh, aku dah lama tak makan banyak dah. Weh, tak tahu aku boleh habiskan ke tak 4 paket ni. Acik kita ke terai ya. Acik kita terai. Kot cerah. Yes. Serius, secara jujur je aku boleh katakan macam bau kentut. Dia punya bau dia. Kalau tak bau kentut macam mana, macam tu lah bau dia. Aku bukan nak kata makanan ni apa, tapi memang macam aku rasa mungkin sebab cheese tu. Tu yang macam bau kentut sikit tu, bau cheese dia. Seterusnya, kita tuang air dulu. Macam biasa, aku dah lama gila tak minum air teh Markisa. Kata saya sebut Makassar. Minum dulu ke? Bismillah. Dan apa yang aku boleh katakan juga, dia punya coloring ni sangat-sangat kuat weh. Aku dah basuh tangan, korang nampak tak? Masih lagi merah-merah oren tu. Gila ha. Huh? So, first bite untuk korang. Bismillah. Sedap weh. 7/10 dot lah. Kipidap don gibap. Oh, dia makan lagi datang ya, pedas dia. Rasa masam-masam, lepas tu baru muncul dia pedas, Pak. Jik, jik semut, saya datang ke lidah kamu. Terimalah kepedasanku. Macam tu. Ikut pedas lah. Dia punya pedas dia pedas-pedas manja, makanan makin meningkat tu. Bagi sesiapa yang tak makan pedas tu, ini kau rasa pedas. Dia punya level kepedasan dia bagi aku Samyang light dengan Samyang biasa tu ada dekat tengah-tengah, nak pergi ke Samyang yang normal dorang yang pedas tu, ha, tu.
Jap. Kenapa aku rasa macam banyak gila basah-basah aku punya mi? Ya, nampak? Dia berkilat-kilat sikit. Dia punya sos macam banyak. Merah-merah. Jangan guys, video sampai sini saja. Aku harap korang enjoy dengan video aku ni. Jangan lupa tekan button like, subscribe dan juga button bell notification dari aku punya Syedot dan ya. Bye. Syedot. Eh, bagi aku untuk yang ni dia best kalau macam kau tambah sedikit cheese lah. Cheese yang masam-masam tu apa, parmesan kan. Dia tak tahu, bagi aku macam quite good. Serta makan dengan ayam ke macam tu, dia lagi nice benda tu. Kalau korang nak cuba lah. Cuma benda ni dia spicy sikit berbanding light. Bawa sikit daripada samyang yang pedas tu. Bagi yang tak makan pedas tu, aku boleh suggest. Tapi kau jangan tak semua dia punya perencah dia lah. Kalau tak, kau akan rasa terlampau pedas sikit lah. Dan ya guys, bye. Syedot. Bagi keduanya aku haus.
Weh, hari ni aku kurang berpeluh kan? Sebenarnya aku petang-petang macam ni berpeluh tau.